Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, kali ini saya mau memasak sop kambing. Masak sop kambing itu sangat simpel, gampang banget, tapi harus tahu triknya sahabatku supaya bau kambingnya tidak terlalu menyengat. Ayo kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama chef abal-abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak sop kambing. Di sini ada iga kambing seberat 1 kg, 500 gram wortel, 2 batang daun bawang, 3 tangkai daun seledri, 7 buah kapulaga, 3 butir kemiri sangrai, 2 gram kayu manis, 1 biji pala, 7 buah cengkeh, 75 gram jahe, 3 siung bawang putih, 15 gram kaldu rasa sapi, 10 gram garam, dan 2 sendok makan lada bubuk. Untuk bahan pelengkapnya, nanti ada sambal kecap, jeruk nipis, bawang goreng, juga tomat. Kita akan masak dengan kuah sebanyak 2,5 liter. Mari kita mulai memasaknya. Pertama-tama kita mau menyeduh daging kambingnya dengan jahe. Masukkan jahe juga daging kambingnya. Jadi nanti ini akan kita rebus sebentar sampai dia hampir mendidih, lalu kita buang airnya supaya bau kambingnya tidak terlalu menyengat. Ini saya masak menggunakan panci dari stand cookware. Panci ini dilapisi dengan granit greblon dari Jerman sebanyak 7 layer sahabatku. Lihat motif diamondnya keren banget ya. Nah ini dia kan mulai keluarin airnya nih, mulai coklat-coklat. Nah ini yang agak sedikit terlalu menyengat baunya. Kita buang dulu gitu sahabatku, supaya sop kambingnya lebih sedap. Nah ini sudah hampir mendidih, sekarang kita mau buang airnya. Dan kita bilas. Sekarang saya mau menghaluskan bawang putih dan kemiri. Ini saya menggunakan chopper dari Mitotoba CH100. Ini serbaguna sahabatku. Tuh, sebentar aja sudah halus sahabatku. Nah ini jahenya kita slice. Jadi jahenya kan tadi 75 gram, 30 gramnya saya pakai untuk seduh daging kambing di awal. Sisanya ini saya pakai untuk di kuah sopnya. Jahenya rada banyak ya. Sekarang kita mau menumis bumbunya. Kita masukin aja semuanya sahabatku. Kita tumis supaya aromanya keluar. Biji palanya kita belah dua supaya aromanya lebih mudah keluar. Jadi kayu manis, cengkeh, biji pala kita tidak dihaluskan ya. Cukup dimasukin aja. Harum sekali sahabatku. Nah sekarang kita masukkan airnya.
Juga kita masukkan daging kambing yang sudah diseduh sebentar. Kita masukkan garam. Jangan semuanya, separuh saja dulu. Juga kaldu rasa sapinya sekitar 10 gram dulu. Kita masak selama 40 menit. Sambil menunggu daging kambingnya direbus, kita mempersiapkan wortel dan lain-lain. Kita potong wortelnya, potong segini aja ya. Daun bawangnya kita potong pendek-pendek, sekitar setengah sentian gitu sahabatku. Seledrinya kita potong agak panjang tuh, sekitar 3 cm gitu. Tuh agak kasar-kasar gini aja. Seperti ini sahabatku. Sekarang kita mau bikin sambal kecapnya. Tomatnya dipotong besar-besar aja sahabatku. Sahabatku, ini sudah 40 menit. Sekarang kita mau melihat apakah sudah cukup empuk. Lihat ya. Jadi kalau sudah empuk itu biasanya dia sudah gampang dicopot tulangnya. Tuh, sudah empuk ini sahabatku. Tuh ya. Sekarang kita mau masukkan wortelnya. Sambil dicoba. Masih kurang rasanya. Kita habisin garamnya dan kaldu rasa sapinya. Jadi ini ceritanya sapi ketemu kambing. Sama-sama dikurbankan, bro, katanya gitu. Kita masak sampai wortelnya empuk, baru kita masukkan tomat dan lada bubuk. Kita lihat apakah wortelnya sudah empuk. Nah, sudah empuk wortelnya sahabatku. Kita cicip sedikit lagi. Rasanya sudah pas
wortel sudah empuk, semuanya sudah oke. Apinya kita kecilkan. Sekarang kita mau masukkan tomatnya. Jadi tomatnya ini nggak boleh dimasak lama, sahabatku. Masukkan daun bawang. Juga daun seledri. Terakhir kita kasih lada. Jadi ladanya ini rada banyak, sahabatku, supaya aromanya jadi seimbang. Tuh, keren banget ya. Sekarang kita mau plating. Sahabatku, lihat, ini soto kambing Bang Edi sudah matang. Final touch-nya kita kasih bawang goreng. Tuh, keren banget ya. Tambahin lagi daun seledri di atasnya. Sahabatku, sop kambingnya sudah matang. Ini aromanya udah cakep banget. Aroma kapulaga, aroma jahe, lada itu sudah mengalahkan aroma kambingnya. Oh iya, daging kambingnya ini sebetulnya saya beli bersamaan dengan daging kambing yang saya masak nasi kebuli waktu itu. Bagi sahabatku yang belum menonton video nasi kebuli, di sini linknya. Sekarang saya mau mencobanya. Wih, ini sop kambing premium, sahabatku. Sop iga kambing namanya. Jadi wortelnya ini sengaja saya potong besar-besar gitu ya, supaya gampang memakannya. Nggak sabaran nih, saya mau makan dengan sambal cabe. Tuh, lihat. Kalau ada udah sambal, saya pokoknya udah kalap aja deh. Lihat, sahabatku, pakai daging kambing. Makan, sahabatku. Ini mah aku nyus merkunyus banget, sahabatku. Udah nggak tahu mau ngomong apa, saking enaknya. Ini kuahnya. Ini kuahnya nih, aroma cengkeh, lada, semua bumbu-bumbu itu benar-benar menutupi aroma kambing. Dan karena daging kambingnya tadi sudah saya blanch di awal ya, sehingga benar-benar udah nggak ada bau kambing yang kuat gitu ya. Aduh, lanjut makan lagi. Pokoknya kalau ada sambal cabai, sambal bawang gini dengan sop kambing, kita makan sampai berkeringat-keringat gitu, sahabatku. Dan ini sudah empuk banget. Pokoknya kalau makan ini lupa kenyang banget, sahabatku. Bener-bener lupa kenyang. Jadi makanya sengaja nasinya saya sedikitin supaya tetap ada stopnya. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah ya. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe. Supaya setiap saya upload video, sahabatku mendapatkan notifikasinya. Oh iya, sahabatku, jangan lupa bahwa nanti kita banyak banget giveaway ya. Share dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Makan lagi. Oh iya, selamat merayakan Hari Raya Kurban atau Idul Adha bagi sahabatku yang merayakannya.